Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Bang Menir dari CP Mutiara. Hari ini saya akan mereview atau mengobrak-abrik Grand Max Minibus tahun 2017, CC-nya 1300. Ini tipe D, manual transmisi. Hari ini kita baru dapat mobilnya dan kebetulan ini lagi dirapihin. Malum kalau Grand Max rata-rata mobil perang nih. Kalau namanya kuda besi. Hai guys, kita sini. Ini kita lagi ngoprek nih guys. Rupnya udah bersih ya. Nah ini dalamnya kita lagi bersih ini. Ini bukan bekasan banjir guys atau bekas nabrak. Ini mobil aman nih semuanya. Ini kita rapiin karena ini mobil rata-rata kalau Grand Max Minibus itu mobil bekasan kuda besi atau buat bawa barang-barang. Ini guys, ke belakang. Untuk bagasinya ini kita dia ke atas ya, bukan ke samping. Ada yang ke samping. Grand Max itu ada dua, ada yang ke samping, ada yang ke atas. Ada pintu bagasinya. Nah, ini pintunya ke atas. Ini cocok nih buat warung mobile atau warung jalan biasa yang kita temuin di jalan-jalan guys. Ya, ini masih aman semuanya. Semuanya masih aman. Selisihnya masih aman, laptopnya juga masih aman ya. Ada Bang Asep, ada Om Iwan juga nih. Halo Om Iwan. Gimana? Oh ini yang suka ngoprek mobil nih berdua nih ya kan? Kebetulan ini tim Panser nih. Semua mesin kering, aman, nggak ada apa namanya bocor atau rembes ya. Boleh cek ke sini. Ini bisa cash dan kredit. Cash kita bandrol di 85 juta. Sekali lagi cash 85 juta nego. Kalau kredit itu DP 15, angsuran 2,5 selama 47 bulan. Oke guys, dari sini review saya tentang Grand Max Minibus 13D 2017. Apabila bisa agan-agan atau pemirsa pengen tahu nih mobil Grand Max ini, bisa langsung ke CP Mutiara di Oto Palem Semi Blok A5 nomor 2. Bisa ketemu saya Bang Menir ya kan. Atau langsung nanti bisa kontak dulu. Nanti ada di bawah nih saya bikin. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Faru Mutiara. Bersama saya dengan Menir. Saya akan memperkenalkan unit saya yang berkualitas tentunya. Ada Agya TRD 2014 manual dan ada Xenia 2012. Dan ada juga Mobilio SCPT 2014. Dan ada juga Sigra X Deluxe 2018. Ada juga Xenia R Deluxe 2013 manual. Ada Innova tipe G manual bensin 2010. Dan ada juga Nissan X-Trail 2008. Ada CRV 24 Prestige dan ada Grand Livina manual. Ada juga Nissan Max dan di dalam ada Pajero Dakar. Ada Exit, ada Dakar. Oke, pemirsa agan-agan apabila ada cari mobil second berkualitas di sini bisa kontak saya Menir dan tentunya mobil second ini bisa kita
cash dan kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Menir, di showroom Siti Mutiara. Saya akan menunjukkan stok kredit saya. Apabila agan-agan mau cari mobil kualitas, di sini ada Agya tipe GTR 2014. Terus ada Xenia 2012. Sportage, ada Mobilio. Mobilio di tipe E-CVT 2014. Terus ada Sigra 2017 X Deluxe. Saya lagi di tipe R 2013, ada Innova tipe G bensin 2010 manual. Terus ada X Trail, ada Sharpie 24 Prestige ya. Ada Grand Livina, terus ada Nissan, dan masih banyak lagi. Di dalam ada Pajero juga, Pajero Dakar. Apabila agan-agan ingin cari mobil murah, berkualitas, DP terjangkau, di sini tempatnya di Siti Mutiara bersama saya, Menir. Bisa kontak saya langsung, bisa langsung cek unit dan test drive-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agan-agan, ketemu lagi bersama saya di showroom Siti Mutiara. Kalau agan-agan perlu butuh unit mobil second berkualitas, bisa hubungi saya, ya kan? Lihat stok saya, ada Ayla, Agya, ada Xenia, ada Mobilio, ada Sigra, ada Innova, masih banyak lagi. Kita lihat. Nah, di sana ada Nissan X-Trail, Honda CR-V, Grand Livina, Avanza, Ayla, dan Pajero. Oke, agan-agan, kalau perlu unit second berkualitas, bisa hubungi saya. Di sini banyak pilihan, dan jangan lupa, agan-agan bisa langsung kontak saya, oke? Assalamualaikum.